duet Lesti Kejora dan Soimah Pancawati di acara ulang tahun Sheila Saukia tadi malam, buat seluruh tamu undangan heboh. Bawakan lagu dangdut, penampilan kolaborasi Emae Soimah dan Lesti, disambut penuh tepuk tangan oleh segenap undangan yang ada. Diketahui, Emae Soimah juga merupakan tamu undangan di acara ulang tahun sang pengusaha kaya raya asal Aceh tersebut. Dalam duet mereka itu, juga terlihat beberapa penyanyi dangdut lainnya, seperti misalnya Iis Dahlia, Fitri Charlina dan beberapa lainnya. Harus diakui, kehadiran Lesti Kejora di acara ulang tahun Sheila Saukia tadi malam, menjadi pusat perhatian utama oleh banyak tamu undangan. Terpantau, banyak dari mereka begitu heboh dan histeris saat melihat Lesti Kejora bernyanyi di acara tersebut. Teriakan demi teriakan kian menggema di berbagai sudut panggung acara, yang memanggil nama Lesti Kejora dengan panggilan Dede. Tak hanya Lesti, putra semata wayangnya, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, juga menjadi rebutan tamu undangan saat hadir di acara super megah tersebut. Ada yang ingin mencium, selfie, ingin menggendong maupun lainnya. Tak ayal, banyak netizen mengatakan, kepopuleran dan pamor Lesti Kejora dengan Abang Fatih di acara ulang tahun Sheila Saukia mengalahkan artis dan selebritis lainnya, yang juga sama-sama hadir di acara tersebut. Tentu saja, hal ini menjadi salah satu bukti nyata, bahwa keluarga kecil Leslar, tak hanya dicintai dan sayangi oleh penggemarnya saja, melainkan mereka juga disenangi oleh kalangan masyarakat kelas atas, seperti artis dan penyanyi lainnya. Diketahui, dalam acara ulang tahun Sheila Saukia, Lesti Kejora sempat menyumbangkan beberapa single hitsnya saat tampil di acara tersebut. Seperti single Insan Biasa dan Jauh Dari Sempurna. Diketahui, Lesti Kejora juga sempat berduet dengan beberapa penyanyi ternama tanah air. Dan juga dengan sang pemilik acara, Sheila Saukia. Acara yang diselenggarakan dengan megah dan meriah itu, juga turut dihadiri oleh banyak tamu undangan lainnya seperti, Iis Dahlia, Soimah Pancawati, Ali Syakib, Marin, Shireen Sungkar, Zazkia Sungkar, Aurel Hermansyah, Atta Halilintar, Ria Ricis dan Teuku Ryan, Karen Delano, Ivan Gunawan dan masih banyak lagi. Namun, yang sangat menarik perhatian para netizen adalah, dari sekian artis dan penyanyi yang hadir dalam acara ulang tahun tersebut, hanya Lesti Kejora sendiri, yang diantarin secara langsung oleh Sheila Saukia. Saat Lesti hendak pulang ke rumahnya, setelah acara tersebut selesai digelar.